Bukan pencabulan ini, Pak. Jadi berdasarkan alat bukti yang cukup, pelaku kita tetapkan sebagai tersangka. Kronologis kejadiannya antara tahun 2017 di saat korban masih belum dewasa, pelaku memanggil korban, selanjutnya disuruh untuk memijit korban. Pada saat kegiatan tersebut, pelaku kemudian melakukan pelecehan kepada korban dengan cara meraba-raba bagian vital daripada korban. Selanjutnya korban karena depresi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada rekannya. Atas pertimbangan daripada keluarga dan korban kemudian melaporkan kepada kepolisian. Dan untuk pelaku sama korban itu siapa, Pak? Jadi pelaku merupakan pengasuh di salah satu sekolah di wilayah di Kabupaten Brebes. Untuk korban, korban sendiri merupakan anak didik. Untuk ancamannya? Ancaman hukumannya kita kenakan undang-undang perlindungan anak. Ancaman hukumannya itu 15 tahun dan pasal 294 KUHP. Ancaman hukuman 7 tahun. Terima kasih.